Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kapuas selaku pembina upacara mengambil tempat. Siapa? Latihan seluruhnya. Penghormatan para pembina upacara. Hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara. Lapor upacara peringatan Hari Diabet Sedunia tahun 2021 dan peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-27 tanggal 12 Oktober tahun 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah rupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ketua Kersanti, persen yang tersedia Kabupaten Kapuas, dan hormati seluruh jajaran kesehatan, dan hormati semua anggota tersedia yang hadir pada hari ini. Kita dan yang terutama yang saya banggakan, yang saya hormati, yaitu orang tua kita, Bapak Ibu Tupak, yang selalu hadir pada kegiatan tersedia pada hari ini. Pada hari ini, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah SWT yang telah memberikan kita kekuatan kesehatan pada hari ini, sehingga kita dapat hadir ke tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, kita tanggal 12 November
dalam memperingati yaitu Hari Kesehatan Nasional yang ke-57 dan juga bersamaan dengan pada tanggal 14 November yaitu Hari Kesehatan Diabetes Sedunia yaitu pada tanggal 14 ini pada bulan yang sama. Kita patut bersyukur bahwa Hari Kesehatan yang ke-57 ini merupakan soalnya adalah logo daripada 57. Artinya bahwa 57 itu suatu kebersamaan, gotong royong dan kolaborasi antara petugas kesehatan dan masyarakat serta elemen lainnya dalam mengatasi atau memfokus kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita perlu bersyukur bahwa Indonesia adalah negara yang mampu mengendalikan COVID-19 ini dengan baik di dunia ini. Sehingga pada hari ini, kegiatan hari ini, Hari Kesehatan Nasional menumbuhkan semangat kita, tetap kita meningkatkan kesehatan untuk Kabupaten Papua ini khususnya. Tema Hari Kesehatan untuk Kabupaten Papua adalah sehat untuk Indonesia dulu. Ini menjadi penyemangat kita pada depan untuk kita tetap seperti pada hari ini tetap melakukan protokol kesehatan yang sangat kita utamakan untuk menjaga penyebaran dan mengurangi pandemi COVID. Sedikit saya informasikan. Untuk Kabupaten Papua, kita pada zona adalah zona kuning. Tetapi Bapak Ibu, kita pada posisi yang tidak menggembirakan, yaitu pada level 3. Kenapa penyebarannya? Karena kita dalam pencapaian vaksin sangat rendah, kurang dari 40%. Dan sekarang 50%. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama ke masyarakat untuk menginformasikan, ayo kita bersama-sama melakukan vaksinasi. 40% atau 50% itu dosis pertama, sehingga itu yang harus kita jadikan. Nah untuk tersedia, saya juga bangga sebagai Papua bahwa kita tingkat nasional, saya mendapat informasinya. Tingkat nasional Kabupaten Papua adalah yang paling aktif melaksanakan kegiatan daripada tersedia ini. Terima kasih. Kita perlu berbangga. Senang senang. Ya, ada gangguan sedikit. Ya, kita lanjutkan, Bapak. Untuk tersedia ini kita salah satu kegiatan yang sangat membanggakan kita dalam hal ikut membangun kesehatan. Untuk kegiatan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim kesehatan dari tersedia maupun City Mall yang telah menyiapkan untuk kegiatan hari ini dengan lancar. Begitu juga kami untuk ketahui bahwa hari ini hari kesehatan yaitu apa peringatan Diabetes Sedunia ini pada tanggal 14 November nanti banyak orang menyepelekan kalau yang diabetes itu sini. Karena kalau yang pertama terus terang orang tidak terlalu memperhatikan, tetapi kalau sudah masuk ke jilid yang lebih tinggi lagi, baru merasakan bahwa begitu beratnya kalau sudah kena diabetes mellitus yang tingkat parahnya. Sehingga itu akan mengganggu semua aktivitas kita dan menjadi beban kita. Untuk itu, kegiatan untuk mencegah seperti ini adalah merupakan kegiatan yang kami kenal yang dengan nama itu cerdik. Mungkin ada yang tahu ya, cerdik itu cek kesehatan. N
itu rajin ekorinya asap rokok dan itu rajin beraktivitas itu dietnya itu istirahat yang cukup. Nah itu kelola stres kita itu sebenarnya mencegah daripada penyakit, bukan hanya diabetes saja kalau kita lakukan itu semua gangguan kesehatan kita adalah pasti bisa kita cegah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu yang kami sampaikan pada hari ini atas hadir kita semua, maka saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Nasional yang ke-7 dan selamat Hari Kesehatan Sedunia di Kabupaten Kapuas. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemotongan tumpeng oleh pembina upacara dan kepada anggota ketua Pitria, kepada Ibu Nusani, kita untuk mengucapkan Ibu Nusani atau Bu Ibu Nusani tadi coba dibawa kepada ketua dinas sebetulnya untuk mengatakan betulnya kami cerah kepada ibu bersama dan kepada pemerintah di sini. Menyanyikan lagu Mars Persedia. Kita rasa kebersamaan, angkat sesama.
PPS Indonesia. Bangkitkanlah semangat hidup, bimbinglah para penderita. Penuh keyakinan memberi manfaat, memberi